Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat yang dikasihi selalu. Khabar semua, harap semua okey dah, right. So dengan saya hari ni gitar Myson, Myson Les Paul. Okay, so gitar ni saya dapat Fred Debley, saya dapat Rosetta, banyak lagi lah. So asalnya tadi dia untuk gitar macam ni tinggi juga lah, 1.5 mm. Jadi saya dah set up dia. Okay, sekarang ni dia punya string action dia 1 mm. Tapi bukan itu yang saya nak cerita pada dalam video ni. Ini saya nak cerita pasal Indonesian. Okay, tengok ni tuner ni. Sekarang saya pakai tuner Boss. Okay, tuner Boss ni. Waza Craft punya. Tak nampak. Okay, tuner Boss ni. So, ini one of the most accurate digital tuner lah. Maknanya dia punya accuracy tu bagus. Dia laju. Okay, so hari ni saya nak cerita pasal Indonesian. Okay, so banyak yang kita main gitar, kita tak perasan Indonesian gitar tu sebenarnya out, kan? So antara salah satunya adalah scale antara saddle dengan sini dengan nut ni tak selari, dia tak synchronize. Okay, macam contoh sekarang ni saya main upper string. Okay, kalau check tuning, okay, betul dekat tuning ni semua okay, kan? Okay. Right. Okay, so okay lah. Okay, semuanya open string ni okay. Tapi, dia ada tapi dia. Bila kita main overdrive, kan? Dia masalah dia adalah punca yang saya cakap tadi tu lah, kan? Okay, so bila kita tekan, kita tengok tuner ni G. Okay, dia okay, open string dia okay. Tapi bila kita tekan dekat fret 12, Dia jadi sharp. So kalau dekat D, Dia jadi flat. Bila A ni, dia jadi flat juga. Okay, so senang je nak ubah dia. Kalau dia flat, kita tolak ke depan. Kalau dia sharp, kita tarik dia ke belakang. So cara dia macam ni. Jom ambil suruh lever ni, yeah. So kita adjust lah balik. So kita tarik dia ke depan, tolak dia ke depan. So ambil suruh lever ni, kita adjust kat sini. Okay, alhamdulillah selesai dah buat intonation. Okay, okay, kita dengar dia punya open string sound. So tadi kita dengar distortion dia sebelum intonation dia, bunyi dia macam gigil, bunyi dia macam berlapis-lapis, kan? Bunyi sumbang. Okay, so sekarang ni dapat intonation, dia jadi bunyi macam ni. Cara dia nak buat intonation, cuba try kat gitar masing-masing, tengok sumbang ke tak sumbang. Kalau dia sharp, bila kita tekan fret 12 ataupun ke atas ni, dia sharp, dia tarik dia ke belakang. Kalau kita tekan fret 12 ataupun 15 ataupun 17, dia flat, dia tolak dia ke depan. Fender pun sama, Les Paul pun sama, Fred Rose pun sama. Okay, baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.